Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Ivan TS. Makasih buat kalian yang udah klik tombol like, comment, share, dan subscribe. Makasih buat kalian yang udah subscribe. Sama aja ya. Makasih buat kalian yang udah support saya dari nol sampai sekarang. Ya, semoga kalian sehat selalu, dimurahkan rezekinya, amin. Bagi yang baru gabung di channel YouTube Ivan TS, jangan lupa di klik tombol like dan subscribe dulu. Dihitung sampai 5.000. 1, 2, 3, 4, 5.000. Oke, jadi video kali ini ngapain ya? Aduh, bingung nih. Tidur aja deh. Jangan, jangan. Harus kerja, harus semangat. Jadi di video kali ini aku mau ngobrol-ngobrol sama Gigi. Gigi. Kalian tahu nggak JJ yang viral di YouTube-nya RRSPI itu? RRSPI prank JJ, prank gembel ke JJ gitu. Dan videonya viral, berapa juta mungkin yang nonton? Punya nanti ada di sini nih, kalian lihat aja. Jadi aku mau ngobrol-ngobrol sama JJ sambil ya ngobrol-ngobrol santai lah. Dan kalian aku mau ngeprank dia gitu. Aku ngeprank gini. J, tahu nggak? Kalau aku itu punya perasaan sama kamu dulu aja, kita lihat reaksinya. Oke, okay? Ayo di subscribe, subscribe. Sekarang aku mau ngechat dia dulu. Sebelum kita PC, aku mau ngechat dia dulu. Kita chat ya guys. Assalamualaikum. Namanya JJ, dua huruf doang guys. Assalamualaikum J. Wah, centang dua guys. Berarti dia aktif WA-nya, tapi buka aplikasi lain. Kita tunggu ya. Nah, udah centang biru guys. Udah centang biru, udah centang biru. Waalaikumsalam Bang Ivan. Woi deh, JJ Lee. Bruce Lee, Jet Li. Lagi sibuk enggak, Je? Aku taruh nama dia dua huruf doang, JJ. JJ. Kalau sama JJ ini kayak kalau ngobrol lu gua gitu. Ya, dengar aja deh nanti. Kalau di Lombok saya aku gitu. Enggak juga sih kenapa? pengen ngobrol-ngobrol sih, tapi lewat VC kalau bisa. Langsung centang biru. Kayaknya nggak ada kerjaan di sini gini. Olah apa maksudnya? Oke, maksudnya mau ngobrol apa tuh? Ada deh, ntar ngobrol santai doang. Udah lama juga nggak pernah ketemu kan? Bukan JJ yang bocil itu guys, adalah JJ. Dia asli Padang kayaknya. Terus kita tanya pastiin. Oh iya. Lo telepon sekarang ya. Cepet banget dibalas guys. Oke. Okok katanya guys. Oke. Kita langsung saja PC ya. Ini jangan sampai ketahuan nih. Assalamualaikum JJ Lee. Waalaikumsalam. Hey, lagi di mana, Ji? Lagi di atap. Di mana? Apa tuh? Di apart. Aduh. Di atap. Apart. Oh, di apartemen. Aduh, enggak biasa sekali kalau gue tanya orang lagi di mana. Nih,
pertama kali nih JJ yang ngejawab lagi di apartemen. Wih deh, enak banget dengernya. Kan rata-rata lagi di rumah, lagi di kos, JJ mantap. Emang tinggal sama siapa? Apa? Gimana kabarnya? Kabar sih baik-baik aja, cuman gimana, kangen gua sama Jakarta. Aduh, kenapa gak balik Jakarta? Iya, soalnya mama saya kan mau ini, mau ke Lombok, mau ke rumah sakit, cek lagi. Semoga cepat sembuh. Amin. Amin. Gimana kabarnya, Je? Alhamdulillah, kabar baik, Bang. Aduh, sorry, banget bentuk gue belum mandi nih. Apa? Sorry, berantakan banget bentuk gue, belum mandi. Enggak apa-apa kalau pakai iPhone itu selalu glowing. Deh. iPhone kan? Iya. Yeah. Iya. iPhone Pro Max. Obat sakit perut, obat lambung dong. Anjir. Oh iya, udah berapa lama kita gak ketemu, Ji? Udah kali 2 bulan ya, Evan, semenjak lo pergi kan? Iya. Dan terakhir kita ketemu itu kan di mana? Jakarta Timur kan? Iya. Iya. Apa ya? Apa tuh? Tumben banget gitu loh, pengen ngobrol-ngobrol sama gue, anjay. Anjay, emang gak boleh gitu, besti? Oh, boleh. Bestai. Besta. Oh ya, asli mana? Padang ya? Ke Padang. Padang campuran, ada campuran gitu? Enggak, Padang asli gue. Hmm. Padang nih bos, senggol dong gitu. Hey. Kalau di Sumbawa, kalau Padang itu pedes, kepedesan gitu. Kayak makan cabai, pedes. Oh, jadi nama pedes itu Padang? Iya, Padang nyebutnya. Terus, mau nanya-nanya nih, kepo nih, sama JJ nih, boleh gak? Apa tuh, boleh dong. JJ punya pacar gak sekarang? Gak ada. Serius, beneran? Serius gak ya? Beneran gak ya? Beneran gak ada nih? Ya, dibilang ada, enggak, dibilang enggak ada, gimana dong? Waduh, berarti ada doi? Ya, bisa dibilang gitu nih ya. Apa tuh kepanjangan doi? Doi, lebih tepatnya ke... apa tuh namanya tuh? Dia orang istimewa. FWB, anjay. Gak ngerti gue itu, Je. Friend with benefit. Gue gak ngerti bahasa Inggris. Anjay. Iya, kayak teman dekat gitu loh. Cuma lebih dekat. Oh, cuman kayak pacaran tapi gak ada status gitu. Tuh, lebih tepatnya. Tapi lebih serunya gitu ya? Iya sih. Jadinya kan bebas kan mau kemana-mana. Nggak ada yang larang kan? Iya, coba kalau bisa sih pacaran lah ya gitu lah. Kalau bisa sih ya, berarti JJ berharapnya pacaran gitu. Bukan berharap, sebenarnya sih kalau tergantung kedua belah pihaknya ya. Gitu. Kalau dari JJ-nya? Ya kalau dari JJ lebih baik kayak ya udah ada status lah gitu, soalnya biar jelas gitu ya. Tapi ini lebih baik ada status biar jelas atau tapi kenyataannya dia nggak jelas gitu buat jadi gitu gimana? Sama aja bohong dong. Iya, sama aja kan. Tapi ada baiknya juga sih, walaupun nggak ada hubungan, tapi bisa saling ini gitu loh, saling melengkapi. Ya cuma kayak nggak apa ya. Oh iya sih, khawatir juga kalau nggak ada hubungan kan dia semena-mena kan main sama cewek gitu kan. Iya, makanya kan nggak mau bagi-bagi kan. Iyalah,
Terus? Mana? Hah? Taipan gimana nih sekarang? Lagi di kamar. Enggak, maksudnya tentang percintaannya gitulah aja. Oh, tentang percintaan, aduh, nggak tahu nih, mungkin bisa dibilang apa ya? Apa tuh? JJ umur berapa sekarang? 21 lah kok. 21 ya umurnya tadi? Ya, 21. Terus target nikah tahun berapa? Umur berapa? Kalau target nikah paling cepat umur 23, paling lambat umur Cuma ya kan kita paling lambat tahu. Berapa? 25. Cuma kan kita enggak tahu jodoh ya. Makan mana tahu mendekat, mana tahu bulan depan gua ada jodoh kan, anjay. Iya. Amin. Amin. Enggak ada kegiatan lagi gitu. Apa kegiatannya sehari-hari? Sekarang lagi sibuk. Ya, kayak biasalah. Shoot. Biasalah. Biasalah. Gak pernah main ke Sudirman lagi? Pernah, kemarin kapan ya? 2 hari yang lalu gue ke Sudirman. Masih ingat enggak di prank sama Bang Eril SPI? Masih dong. Dihujat tuh. Tapi kan ada hikmahnya kan? Iya, ada hikmahnya. Terus apa ya? Tahu enggak yang apa tuh? Yang ngeprank JJ itu kan Eril kan? Itu banyak yang ngira gua gitu. Iya, karena kalian itunya hampir sama kan? Iya, bukan hampir sama, karena emang sarungnya punya gua sama baju. Sama. Iya. Tapi selama gua mountain nggak pernah gua di ya. Selama gua mountain nggak pernah gua di ditendang begitu. Parah. Ya jahat banget ya, namanya gue lagi stres waktu itu, diganggu kan, lagi stres tuh. Tapi sekarang udah sadar kan, kalau itu gak boleh kan. Udah gak boleh jadi orang jahat. Iya sih. Jadi jahat kan gak ada ini, gak ada untungnya juga. Tapi terkadang ya. Terkadang pernah gak sih mikir baik, tapi orang nilainya itu kan buruk gitu kan. Iya, benar. Iya kan. Karena nggak semua itu yang bisa dinilai dari luarnya aja gitu. Iya, belum lah. Bukannya, tapi balik ke Jakarta. Balik ke Jakarta paling bulan ini apa habis Lebaran mungkin. Bang Ira lagi di itu, gue lihat mana nama? Di Banten. Anak? Ya di Banten. Iya, tanggal 8 dia mau balik ke Lombok. Terus apa aja kegiatan di sana, Bang Ivan? Kegiatannya cuman ya main-main sih. Kan kebetulan mama saya mau ke Lombok juga. Nah, gua sambil makan enggak apa-apa ya? Kenapa emang? Iya, gua nanya aja. Sambil makan enggak apa-apa kan? Apa, asalkan jangan sambil berak. Ile. Baunya sampai sini soalnya. Udah lama gua enggak dapat bapak berak nih. Mau gua kirimin sekarang? Kagak. Enggak mau. Anjir. Bentar. Apa ya, mau ini sih? Aduh, mau ngomong sesuatu tapi malu nih, Ji. Ngomong apa? Udah berapa lama ya kita kenalnya? Ada 4 bulanan ya? Sekitar itulah. 4 bulanan. Tapi gak enak dong ngomongnya. Ngomong apa? Ngomong-ngomong aja, anjir, gak enak apaan. Iya. Aduh, malu. Apa sih, Wipan, ngomong tentang apa? Tapi Jiji lagi sama siapa itu? Gak ada sama siapa, sendiri.
Malu soalnya kalau ada orang. Ngomong apa nih? Anjay, gue penasaran. Nggak jadi deh. Eh, jangan begitu, baik banget. Malu soalnya, nggak jadi deh. Ih, malu kenapa sih? Emang mau ngomong apa? Ngomong. Tapi nggak terlalu penting sih mungkin. Ya mau ngomong ngomong aja, bagi pasti jangan bikin gue penasaran aja, ntar bisulan gue. Ya udah, tapi Jiji denger nih. Apa tuh? Kan apa ya? Aduh, bingung nih, malu nih. Menurut JJ, menurut apa ya? Menurut JJ, JJ cantik nggak? Cantik lah, kan gua cewek. Iya sih. Kan gua cewek. Kalau cowok? Ganteng. Mau ngomong ini nih. Apa tuh? JJ waktu itu sempat punya pacar kan? Hmm. Nah. Terus? Dan itu apa ya? Gua juga kenal kan itu pacarnya JJ dulu. Tapi apa nih? Tapi apa ya? Tapi ada satu yang JJ nggak tahu. Ah. Kalau waktu itu saya juga suka sama JJ. Ih, apaan Bang Ivan? Iya. Canda. Enggak usah canda-canda lah Bang Ivan lah. Kepercaya, astagfirullah. Ya karena Karena JJ itu kan cantik gitu. Ya baik gitu. Iya, terus suka lihat kalau lagi jalan gitu ada kiri kanan kiri kan. Ya Pak. Benar. Iya sumpah beneran. Gue suka sama lu dulu. Mana ada? Berarti dulu. Iya dulu kan waktu. Ya. Ya tapi enggak percaya ah Bang Ivan lu. Ada. Enggak percaya kenapa? Gak percaya lah gue lah, gila. Kalau emang beneran gimana? Ya gak mungkin lah, masa sama gue sih. Ya kenapa emang gak boleh? Ya boleh sih, gue kan juga gak bisa melarang praktek orang kan. Tapi menurut lo gimana pendapat lo? Ya cuma apa yang lo suka dari gue gitu. Iya suka aja gitu, gak bosan dilihat gitu. Bisa aja. Iya. Masa tak suka cuma gara-gara itu? Aduh, kayak ibu-ibu jadinya, Jiji. Makanya gara-gara itu. Enggak usah deh pakai kacamata. Ah. Banyak sih, cuman enggak bisa disebutin semua gitu. Intinya suka deh dulu gitu. Nah, kan itu harus ada kenapa suka gitu. Apa ya? Nggak tahu kan, Jiji pernah nggak sih kalau ngelihat orang terus tanpa alasan apapun tuh suka gitu, pengen ngemilikin gitu. Ngaco. Iya beneran, cuman kan posisinya Jiji kan lagi pacaran sama temen gue, jadinya ya mending gue simpen dulu gitu kan, takutnya. Ya, jadi ngerti lah kalau udah. Ya, terus kenapa waktu itu Bang Ipan suruh gue pacaran sama teman Bang Ipan? Kalau Bang Ipan suka, berarti nggak suka dong? Justru itu apa ya? Itu cara gue nutup. Kan gue nggak suka yang kayak ngejatuhin teman buat gue dapetin gitu. Enggak, mending.
Ah, gak mungkin lah, emang Ivan lah lo. Gak mungkin sih. Gak mungkinnya kenapa? Ya masa iya lo suka sama gue? Ya kan gak apa-apa. Selagi ya, gue ya. Selagi gue punya perasaan kan, emang kenapa? Ya tapi kenapa ngomongnya baru sekarang? Iya ngomongnya baru sekarang ya karena gak enak juga kan, takutnya kalau waktu itu aku langsung bilang pasti bakal canggung nantinya kan. Terus sama temen juga gak enak gitu kan. Nanti Bang Ivan gak gentle. Bukan masalah gak gentle ya, lebih kayak ngejaga aja dulu gitu, kayak menjaga pertemanan gitu. Ya lebih... Ini gue dari... Hah? Apa? Malu. Kok malu sih? Iya lah. Jadi pengen... Enggak. Baik-baik lu. Apa-apa? Jangan setengah. Iya, kalau setengah kenapa emang? Ya, ya kan orang jangan paham. Kan gak ada orang di sini, cuman berdua doang. Ya emang kita gak orang. Iya, kalau orang itu kan yang kita sebut orang itu selain kita berdua. Kalau lagi VC kayak gini bukan orang, kita. Oh iya, kita. Kita, aku dan kamu menjadi kita. Iya. Yeah. Apa jadi gue? Nah, itu ini dia yang gue suka sama JJ, lucu gitu. Siapa? Iya beneran, ya gue suka sama lo. Ya cuma kan sekedar suka doang kan. Iya, pernah ada rasa ingin memiliki sih, cuman ya mungkin gak mungkin gitu. Kenapa gak mungkin? Kenapa Bang Ipar bilang gak mungkin? Ya karena JJ tuh kan cantik. Udah, aduh pokoknya gak sesuai lah kayak gue ini. Gue yang penampilannya biasa aja gitu. Apaan sih? Iyalah. Gue suka insecure orangnya kalau melihat cewek cantik. Ya menondo ya kali. Iya beneran. Tapi sebenarnya ya Bang Ipan ya. Bang Ipan. Iya. Tapi sebenarnya ya, waktu itu gue juga suka sama Bang Ipan. Terus? Masa sih? Iya, cuma gue gak ngomong aja, gue males. Gak percaya. Serius? Gak percaya, sukanya karena apa? Gue nanya balik nih. Iya, sukanya karena Bang Ipan tuh enak dipandang aja, gak pasal. Anjay. Ya gitu lah. Oh berarti. Ya, cuma ya. Apa? Cuma ya gimana? Ya gimana apanya? Berarti. Aduh, udah kelewat ya. Sayangnya nggak bisa dilanjutin lagi. Akhirnya udah kelewat. Ya nggak apa-apa lah. Setidaknya udah bisa ngomongin gitu. Ya udah bisa ngelampiasin gitu. Enggak, berarti udah enggak dipendam lagi gitu. Tapi emang beneran Jiji? Iya beneran. Ih mukanya nih kayak enggak mau yakin kan nih. Tapi bohong le. Tuh kan enggak yakin gue. Soalnya Jiji tuh kan kalau udah fokus kayak ada pacar pasti dia fokusin itu doang, tapi mungkin kebanyak apa ya, kan jadi banyak sih kan temen cowok kan. Mungkin orang-orang mungkin yang nggak tahu JJ mungkin menilai kalau wah JJ ini gini gitu kan. Ya maka taulah orang-orang gimana kan. Ya tapi ya yang penting gue udah jujur deh, gue suka sama lo dulu. Ya makasih lo udah suka sampai sekarang juga sih sebenarnya. Iya apaan.
Ji, tahu enggak? Ji. Oh. Tahu enggak dari tadi tuh aku lagi nge-record. Record apaan? Bentar. Apaan sih, Bang Ivan? Ya, jadi judulnya itu ngeprank nyatain perasaan ke Jeji. Aduh, udah ya nih dari awal nih, kenapa tiba-tiba ya kan? Gak biasa-biasa. Ya, makanya awalnya kan basa-basi dulu gitu kan, biar gak curiga. Iya, makanya kayak aneh aja gitu loh. Yang gak pernah biasanya ngechat gue itu tiba-tiba mau ngajakin gue ngobrol. Iya. Jadi sekarang gue di prank. Iya. Kalau gue di prank. Tapi jangan dimasukin ke hati ya. Yeah. Dan kita best di tos dulu dong. Di tos. Best tai kita. Karena best tai. Karena saring ngepap. Sering ngepap tai. Iya, sering ngepap tai, sumpah. Tuh, kebiasaan Bang Ivan TS tuh guys. Dia sering ngepap-pap tai. Abis boker nih, tainya difoto dikirimin tuh. Tuh, kebiasaan dia tuh. Aduh, Jiji gak kangen sama gua? Ya makanya balik ke Jakarta. Tapi kalau ntar gua suka lagi gimana? Jiji banget anjir. Iya. Jiji tahu kalau ini kalau kayak udah teman, udah teman deket-deket gitu. Enggak ya. Makanya gue kayak apaan sih Bang Ivan? Masa iya dia suka sama gue ya? Di mana ada gitu, padahal kan dia tahu buat pacaran sama yang si Ono. Lo mau ngerokok? Iya. Yeah. Tapi enggak apa-apa ini ditayangin. Enggak apa-apa, santai aja sih. Tayangin gua juga. Malah gua nah itu. Hah? Gak apa-apa. Ya kan gue yang bikin konten, emang gak apa-apa di upload? Kalau gue emang gak apa-apa. Ya siapa tahu itu. Siapa tahu mamanya nelpon Ji. Ya. Itu siapa Ji? Teman kamu video call? Gue gak pernah. Gak pernah ikut campur yang masalah itu ya.